pejabat utama. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis pimpin langsung serah terima jabatan 2 perwira dan 2 personil Polres Batubara Purnabakti di halaman Makapolres Batubara Sumatera Utara. 2 perwira yang mutasi jabatan yakni Kampol Rudi Chandra, Kabak Ops Polres Batubara, dimutasikan menjadi Kanit 3 Subdit 3 di Tintel Kampoldasu. Digantikan oleh AKP Hendri Ende Barus yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Binjai. AKP Hendri DB Tobing, Kasat Narkoba Polres Batubara, dimutasikan ke Polres Tanah Karo dan digantikan oleh AKP Sastrawan Tarigan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Tanah Karo. Sedangkan AKP Sabar Manurung, Kasubag Ops Polres Batubara dan Aibda Toga Siregar telah masuk masa purna bakti. Di tempat yang sama, Kapolres Batubara dan pejabat utama Polres Batubara mengantarkan perwira yang purna bakti dengan tradisi pagar pora. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis, mutasi jabatan adalah hal yang biasa di Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama untuk menyegarkan dan juga sebagai jenjang karir untuk mencapai ke jenjang yang lebih tinggi. Usai upacara serah terima jabatan, kegiatan dilanjutkan dengan pisah sambut di Aula Bayangkari Polres Batubara. Kami Polres Batubara melakukan upacara serah terima jabatan Kabak Op Polres Batubara dan juga Kasat Narkoba Polres Batubara, dan sekaligus ada kegiatan upacara purna bakti, yaitu yang pensiun 2 orang, Pak AKP Sabar Pasaribu dan Aibda Toga Siregar, ya, anggota Polsek 50. Dan ini nanti akan kita lanjutkan dengan temu pisah dan juga pelepasan purna, nanti ada kegiatan pedang koran, ya, karena ada yang perwira yang pensiun. Harapan saya kepada pejabat yang baru untuk menyesuaikan dengan lingkungan Polres Batubara ini, dengan kebersamaan kita selamanya sudah cukup baik, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan baik sama anggota, rekan, dan juga rekan-rekan media. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.